Pemerintah Kabupaten Matahari kembali membuka lelang jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama di 5 organisasi perangkat daerah guna mengisi kekosongan jabatan yang ada serta tindak cepat mengantisipasi kepala OPD yang mendekati usia pensiun. Lelang jabatan tersebut dibuka untuk umum terhitung dari 17 Juli sampai dengan 31 Juli 2023 atau selama 15 hari kerja. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Matahari, Mula Pirrambe, mengatakan, 5 jabatan yang dibuka tersebut yakni staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Setelah melakukan pendaftaran dan dinyatakan cukup memenuhi persyaratan, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Dirinya sangat berharap kepada seluruh panitia dapat bekerja dengan waktu yang telah ditetapkan agar proses lelang jabatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Kita telah membuka kembali untuk seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama di Kabupaten Matahari. Ada 5 jabatan pimpinan tinggi pertama yang akan kita seleksi karena memang kosong. Ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah pendaftaran. Pendaftaran ini 15 hari kalender. Jadi kemarin kita buka tanggal 17, maka didaftar sampai tanggal 31. Setelah itu, kalau pesertanya sudah cukup memenuhi syarat, maka akan dilanjutkan dengan panitia seleksi. Matahari, Agustian, Bungo TV.